Dan semoga Bilal Sugamo, Hidayah Cinta, Tapal Hati bisa ada selalu. Itu saling menghargai. Kalau kita ngeliat dari jauh, oh lagi tag dia, kita dulu nggak fisik, kita nggak ngapain, kita nggak atau kayak kemarin malam kita nunggu kalian action dulu pas kalian action, kita juga action karena kebelahan banget kita actionnya berantem. Oh iya, kita kayak kemarin kemarin kita dengar kalau yang dari dalam rumah sakit kayak action terus saat kita kayak jadi kita barengan. Ya, soal kita benar-benar sebelas belas. Rumah-rumahnya kan benar-benar sebelas sebelas. Jadi kayak satu rumah, beda bangun itu. Jadi dia sudah di sana. Kalau kita menikmati, kalau aku beda dari surga aku kisah kita. Kenapa sih kak? Yang tadinya untuk tayang Ramadan bisa bertahan sampai sejauh ini hampir 2 tahun ya berarti tahun baru ya itu ya masya Allah banget sih dan pasti yang melihat bisa terus-terusan bertahan di situ sangat sangat kaget. Ajak aja kita dulu mau nanya anggapannya sih sekarang jadi standar sinetronnya tuh harus bagus jadi kita harus bisa betul nyanyiin mereka gitu loh. Ada kakak kita Tepalang Hati nah ini yang paling kita temen-temen kayak banyak banget soalnya ini kayak BS gantian dong sama HC bla 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 tapi kayak aku gak bisa fokus itu aku tahu juga gimana rasa juang dari awal karena sebelum sayang pun kan tadi juga udah sayang kan dari jam 11 sampai jam 7 dan itu struggling banget untuk mencapai ke posisi itu dan BS ada pun membantu judul aku sebelumnya yang tadi cinta itu yang jadi ada nafas sih dan terus pas ada BS dan kita sekarang secara nggak langsung posisinya kita bantuan sama BS dan tapi kita sih belum free sih kalau mau ambil dari slot kita sudah pemikiran itu sama sekali tidak aku pengen semua itu sama-sama baik jadi nggak ada buat aku pribadi sih main sih nggak ada yang mikir kayak gitu nggak ada kita nggak mau nyolong-nyolong kita sesuai dengan gitu kayak nanya gimana prosesnya terganti sama tertawa gitu terus jawaban aku cuma loh kita kan ada kakak apanya yang harus merasa terancam kok sama-sama dari rumah yang sama gitu jadi kayak 1, 2, 3, 4 kalau usianya masih kita aja sih yang cinta aja ya alhamdulillah jadi ya sebenarnya kita saling support satu sama lain cuma mungkin asumsinya mereka yang kita ada apa-apa yang mereka bilang ada apa mereka tuh kayaknya kalau dari pandangan aku tuh karena kan jam kamu tuh jam riskan netizen kan ya. Jadi kalau di jam BS pasti lebih bagus sih gitu apalagi yang main kamu kan iya itu siapa itu kalau yang isi Naza Mas Fadila juga Maya udah gak bisa mengakhiri kita sama Maya sebenarnya beda banget sih dari basicnya awalnya dia di Tajshinta tuh dia cuma punya satu keluarga yaitu bapaknya sedangkan kalau di sini dia punya satu juga yang sangat sayang sama dia tapi tetap ada adik sama abahnya jadi beda sih dari awalnya juga karakteristiknya sama-sama ya. Jadi ketemu sama Aslami juga beda. Kita masih ada tambah 3 cm lah. Itu beda dikit sih sebenarnya dia. Iya. Ada beda. Ya, dia cengeng tuh setelah dia ke Jakarta nggak ada yang nemenin. Nggak ada teman. Jadi nangis serius. Tapi ya aslinya dia ceria si Gia ini. Iya. Coba. Kalau kamu bilang lagi kasih happy kok. Sama kan?
Semoga ya selalu bisa diterima oleh masyarakat. Maaf kalau ada kurangnya, maaf kalau ada salahnya, tapi kita dari seluruh keluarga dari Sundamu sangat berusaha yang terbaik untuk memuaskan dan menyenangkan hati kalian. Jadi semoga apa yang kita kerjakan dari hati bisa nyampe ke hati kalian, dan semoga bidang-bidang Sundamu bisa jadi berkah. Amin. Jawabannya sudah, nggak bisa diapain lagi. Dan semoga bidang Sundamu hidayah cinta tatapan hati bisa ada selalu di top dari top di jamnya mas-mas. Amin. Susah tuh untuk bisa jawab seperti itu dan apa sih gitu. harapannya insyaallah semoga dunia cinta bisa diambil cerita baiknya, ada hikmah yang bisa dipetik sama teman-teman, dan walaupun ceritanya mungkin terkesan Islami sekali, tapi intinya mau nyampein kalau di cinta tuh kita semua masih tetap sama-sama belajar di situ. Ada hal-hal baik yang bisa diambil dari teman-teman, tapi kalau ada yang nggak sesuai sama hati kalian, ada yang nggak sesuai menurut kalian ya, tolong dimaklumi ya, kita masih belajar dan jangan ditiru lagi. Itu kalau dari aku dan aku sih belajar dari kamu, jadi aku nggak apa-apa ya. Dan apa yang kita usahakan seluruh tim dan seluruh cast yang ada di Hidayah Cinta, semoga kita bisa terus berkarya untuk kalian semua dan bisa diterima dengan baik, dan sama semoga bisa membawa keberkahan untuk kita semua yang terlibat di judul ini. Tambahin dikit, karena kita semua kita satu keluarga ini, kita bekerja maksimal. Kerja maksimal untuk hasil yang maksimal itu buat kalian juga Pak penonton. Jadi semoga kalian juga dapatnya. Terima kasih. Intinya kita sebagai pemain tuh saling support satu sama lain. Betul. Aku pengen banget berharap kita di rumah jadi bisa saling support juga satu sama lain. Jangan sampai ada kata-kata yang kurang baik di sosial media, kalau bisa tuh saling support aja gitu, jangan sampai kita bisa nyakitin perasaan teman-teman kita juga gitu. Karena udah dari Sundamu, dari cinta, kemauan hati itu beradik kakak semuanya, jadi kita semua pasti saling support gitu. Dan semuanya nantinya kalau seandainya ada yang tamat duluan atau gimana ya itu emang udah rezeki pasti tamat ya. Jadi kalau misalnya kita ada santai dulu itu juga bukan karena satu sama lain, bukan karena apa-apa, tapi memang rezekinya udah sampai di situ, jadi support semuanya ya. Rizky belum jawab, belum jawab dia. Rizky belum jawab, kalau ngomong dulu dia. Iya, ya. Jadi, dari persaingan sini, kita saling support, dan semoga kalian bisa saling support. Okay. Jangan lupa subscribe kami dari Sundamu tiap hari jam 18.15 di SCTV. Sebelum menonton video dari Sundamu, jangan lupa Hidayah Cinta. Hidayah Cinta jam 16.30. Sekarang lagi di SCTV.